Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ Tarbiyah gelar Spektakuler Expo 2019 of Tarbiyah. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan temu bicara BEM Tarbiyah se-Sulawesi Selatan Rabu 27 November 2019. Kegiatan Expo Tarbiyah merupakan kegiatan perdana yang bertajuk spektakuler dan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berkreasi memanfaatkan limbah dengan mengusung tema eksplorasi perupa karya limbah dalam jemari persaudaraan di kampus Malebi Warekadana Makiade Ampena. Stand Expo Karya Seni Limbah jadi salah satu ikon di kegiatan ini. Sekitar 8 stand dengan beragam karya-karya unik mengitari gedung auditorium serbaguna Ia Ian Parepare. Mulai dari kaligrafi, miniatur gedung, gaun dari koran, dan karya-karya lainnya yang terbuat dari limbah, khususnya kertas dan plastik. Selain lomba stand, ada pula lomba debat ilmiah, orasi ilmiah, stand kuliner, dan duta tarbiyah. Kita ketahui bersama bahwa limbah itu pada dasarnya tidak memiliki nilai sama sekali. Nah, setelah mereka memberikan sedikit kreativitas mereka, sampai-sampai nantinya limbah ini bisa bernilai jual di masyarakat. Dan ini juga bisa meningkatkan perekonomian khususnya di kota Parepare ini, seperti itu. Jika ditanya tentang bagaimana tanggapan saya tentang Spektakuler Expo Tarbiyah ini, mungkin sangat keren sekali bahwasanya barusan ada kegiatan lagi yang sebesar ini di ranah tarbiyah itu sendiri. Dan mungkin pengharapan saya, mudah-mudahan Tarbiyah Expo of Tarbiyah ini berkelanjutan untuk kedepannya lagi dan mengoptimalkan tamu-tamu undangan lagi yang datang di Tarbiyah itu sendiri. Karena kenapa? Kami harap mudah-mudahan masih banyak kampus lagi yang bisa berpartisipasi di dalam tarbiyah di Ayan Parepare ini sendiri. Kegiatan Expo juga dirangkaikan dengan kegiatan temu wicara BEM Tarbiyah se-Sulawesi Selatan ini merupakan follow-up dari kegiatan yang telah diikuti oleh Ketua dan Wakil Ketua HMJ di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yakni Musyawarah Nasional 5 Kipsi, Ikatan Mahasiswa Perguruan dan Ilmu Pendidikan se-Indonesia. Suci, Ade, Dita, LK Channel.